gitu ya, sama kalau mau ngucar cuma hanya pernah di Malang gitu kan sih. Ya kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali bersama Bang Kanare. Di depan teman-teman ini ada SSB 40 meter band Smart ya. Smart, SSB Smart. Ini ada tulisannya di sini. Nah, SSB Smart. Dari Om Subur ya, ini bahasa bandnya ya. Kan juga lagi merakit. Ini seperti ini. Merakit. Mereka. Tadi ya suaranya kecil, baca udah keras. Ada beberapa yang saya ganti dan saya rubah. Terutama di kristal filternya di sini ya. Keramik-keramiknya ini ya. Dia jadi spasi seperti tembok, belum membuka full pintunya. Jadi walaupun sinyal besar ya, monitornya kecil. Ini mah kayak antena. Kita jalan-jalan yuk. Sini konfigurasinya kalau saya 47, 82 dan 47. Begitu di sini ya. Ini di tempat digital ya. Kita pakai sama digital. Karena tadi di atas kolong kan. Tadi di atas sih ada. Delapan lima tadi ada. Apa? 19 kayak gitu. Driver yang ngedorong ke 80 coloknya itu juga dimainin tuh di situ juga. Sangat menentukan juga. Menentukan juga dari apa handling apa audio kita ya, audio kita. Gitu. Mungkin teman-teman yang juga ada yang lagi ngerakit, yuk di share aja pengalamannya. Ada yang PCB-nya mungkin jalurnya short ke ground juga ada ya, satu sedikit pak, satu rambut nggak kelihatan. Kok nggak bunyi-bunyi, ternyata ada sedikit kok nggak kelihatan. Tinggal dia juga hati-hati ya teman-teman, soalnya kalau SSB ini kaki lima seperti kan mepet banget ke ground. Tuh mepet sekali ke ground, jadi kalau sekali anu nanti nggak bunyi ya, tinolnya nempel ground. Low noise ya. Misalkan menggunakan cari transistor yang bagus ya, biar low noise. Ya frekuensi ya PC547 boleh, 9014 boleh. Terus kalau di yang dekat bypass filter itu pakai 2026,
2570 atau 3355 2053 pokoknya itu yang low noise 930 MPSA 10 itu biasanya di booster TV ya. Jalan ke bawah yuk. DDS-nya ucok ya teman-teman. Bisa buahnya kecil. Dari yang rame 7030 ini saya di sini berangkat ya. Tadi habis GSO terus antena 40 gas saya lepas, saya pinjam. Mic saya ini pakai mic apa? Kemarin yang tanya ya, untuk stand-nya pakai Betaphone, sekitar untuk harga mungkin sekitar yang 50 ribuan lah, mungkin lah sekitar itu. Ini Tafware ya, ya seperti ini nih yang sudah Taf Studio seperti ini. Nah Taf Studio, ini kondenser mic loh ya teman-teman, kondenser mic, jadi teman-teman harus siapin tegangan ya, jadi nggak hanya langsung masuk ke premik, nggak bisa ya. Jadi teman-teman harus bikin phantom power, itu ada kok skemanya di itu. Jadi kondenser mic itu kan butuh tegangan ya, jadi seperti ini ya, kondenser ini butuh tegangan sekitar 5 sampai 9 volt, kalau nggak akan suara, kecuali pakai dinamik tanpa tegangan. Makanya saya kalau saya nggak perlu, karena saya sudah pakai mixer di sini, sudah ada mixer, phantom powernya on seperti itu ya. Nah dari mixer ini masuknya ke sini, terus di sini PTX sama boosternya. Mungkin teman-teman bingung, nah ini PTT nya di mana gitu. Nah PTT saya jadi sapi tuh, dicekicek seperti ini, cekicek. Cuma nggak berani ngomong, antenanya saya lepas gitu ya. Ya kreatif teman-teman lah pakai apa. Saya sebenarnya pakai ijekan mesin jahit, itu nggak ketemu-temu, jadi bikinnya pakai PCB itu, pakai PCB lembaran, cari per. Ramai ya. Ini nanti tinggal ngecek bagian TX-nya aja. Ini RX-nya dulu. Ini belum, nggak ada perubahan sih, saya putar-putar. Nah ini tambah pelan. Oh,
lagi. Sekitar 15. Pelan-pelan sampai noise-nya itu betul-betul sudah nyaman di telinga. Hati-hati ya, cara melilitnya di sini. Melilitannya sama seperti bayi TX, cuman kakinya itu yang agak sedikit berbeda ya. Nanti teman-teman harus lihat skema dan lihat PCB ya, untuk primer dan sekundernya. Kita jalan lagi. Rp7.000. Mencari lokasi, kemudian mencari tanggal bulan. Kita sudah menjalankan di mana puasa. Mungkin itu aja video singkat kali ini. Ini tinggal ngetes TX ya. Ini SSB Semar ya, 40 meter itu. Sesuai PCB-nya buatan PCB-nya desainnya Om Subur ya. Supriyadi Al Subur gitu ya. Kalau yang ini 40 meter SSB Terodin. Iya, call sign-nya di sini nih, call sign-nya kelihatan. Yankee Delta 3 Foxtrot Sierra India. Nah, di sini juga ada ini. Call sign-nya di situ ya, terpampang di pinggir. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih sudah menonton, selalu support terus sama Bang Kanareh. Nanti ini masih perlu sedikit di sempurnakan. Itu aja. Selamat malam. Semoga teman-teman selalu sehat, sekeluarga banyak rezeki, biar tetap selalu bereksperimen. Terima kasih. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.